ini babi guling rame banget. Depot Betty tahun 2000, sejak 2001. Oh. Jalan di daerah Batu Riti ya. Mantep nih, geng. Ini rame banget ya. Parkirannya sampai di sono tuh. Nah, ini dia tempatnya. Wih. Mari. Ya, kulitnya. Kulit. Teh es teh tawar aja. Iya, iya. Eh, nanti bayarnya saya di mana? Oh iya, oke. Tempatnya asik juga ya. Luas tempatnya. Tempatnya luas, bersih. Oke lah tempatnya. Di atas juga ada ya. Dia ada di tepi sungai nih. Hanya sejuk ya, jadi nggak usah pakai AC. Oke, ini nih yang spesial. Yang spesial itu beda 5.000 sama yang biasa. Yang spesial itu bedanya adalah dia kasih satunya 2 sama kulitnya di 2. Oke, yang lainnya sama, porsi nasinya pun sama. Nah, kita pesen yang spesial. Harganya 45.000, kalau yang biasa 40.000, geng. Oke, nih. Kita coba kuahnya dulu. Nih, pinggirin dulu ya. Coba kuahnya. Kuahnya nih ada tulang-tulang ya, karena kuah balung, kuah kikil katanya. Apa cus? Cita rasanya emang khas kuah nasi campur Bali. Cuman yang ini agak pedes. Ada sensasi pedas ya. Pedas bu, pedas. Kuahnya. Ya ini dikasih tulang tadi. Nih. Oke. Nah, kalau nasi campur Bali tentunya yang harus kita fokus adalah ini, gengs. Kulit. Katanya kita pinggirin dulu. Cuma kulit. Wih, kulitnya tipis ya. Dari bentuknya udah kelihatan mantep nih. Apa jus? Ini best. Kulitnya ada rasa kayak panggang babi di Tangerang, gengs. Wah gila, ini the best man, the best. Ada smoky smokinya, asinnya gitu cakep nih. Belum pernah ini yang ada rasa begini. Kita belum pernah ngerasain yang kayak gini barusan. Banyak yang datang ya. Kalau ini ya, ini kelihatannya biasa aja sih, kerupuk kulit. Ada biasa. Babi kecapnya. Nah, ini kita pinggirin dulu ya. Yang lainnya sama ya. Nah, ini ada daging suwirnya. Ini apa nih? Babi. Daging biasa. Babi rica. Selalu dikasih ini nih. Ini apa nih? Gorengan usus kali ya. Ada babi kecap ya. Ini apa nih? Enggak tahu nih apa. Ini ya, pakai babi kecap ya. Coba kita tes. Abak cus. Wah. Enak kan? Enak, enak. Wah gila, ini enak banget. Serius. Ini babi kecap. Jadi dia gurih banget ya, ada rasa manisnya, sensasi manisnya. Kalau kulitnya tadi benar-benar kayak kulit dari babi panggang di Tangerang ya, mas. Ada rasa itunya, smoky smoky, asin, gurih. Nah, ini kita cobain sekarang yang babi kayak dimasak kuahnya ini ya.
abak jus. Gak heran lah dia rame. Sayurnya. Gorengan usus ya. Mantap, geng. Gile gorengan ususnya mantap juga. Waduh, gila deh. Gak ada yang fail, guys. Tinggal sekarang kita cobain nasinya. Oke, nasi. Satenya. Lembut banget. Nah, yang namanya kemarin kita pernah makan ya di salah satu tempat kering. Kalau ini dia lembut dan lumayan basah. Fatty-nya keluar ya. Juicy. Juicy jadinya. Mantap. Ini high score ini kalau ini. The best. The best. Menyeberangnya agak serem nih, gengs. Ada kerupuknya.